Indonesia 16. Penggusuran 209 rumah warga Cepolo, Kota Semarang pada Februari 2021 oleh Satpol PP Kota Semarang berbuntut panjang dan menuai protes. Karena tanah tersebut dijadikan pembangunan perumahan oleh PT Mutiara Properti Regency, ada dugaan mafia tanah di atas tanah wakaf BKM Semarang, sertifikat HM nomor 474, dan kasus pengrusakan 209 bangunan rumah beserta isinya milik warga Cebolo dan penganiayaan kepada warga setempat. DPP GPM Gerakan Pemuda Marhen sebagai kuasa dan pendampingan hukum warga Cebolo Kota Semarang dalam kasus pengrusakan 209 unit rumah warga beserta isinya dan tidak manusiawi. Warga yang sudah tinggal di tempat tersebut puluhan tahun di atas tanah wakaf milik Wakaf Badan Kesejahteraan Masjid BKM Kota Semarang, jelas Heri Satmoko, Ketua GPM. Tidak lupa dari ingatan kita, peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 Februari 2021 di Cebolo, Kota Semarang. Dr. Andus Heri Satmoko, Ketua Umum DPP GPM, selaku kuasa dan pendampingan hukum warga Cebolo, menjelaskan akan perjuangan warga dalam mencari dan menuntut keadilan terkait pengrusakan, penggusuran, dan penganiayaan 209 rumah, tegasnya. Heri Satmoko berharap media ikut menyuarakan perjuangannya beserta warga Cebolo. Kami tegaskan bahwa perjuangan warga Cebolo belum selesai dan hal ini disampaikan di depan warga pada pertemuan di rumah warga yang bernama Partini, Cebolo 2, RT 2, RW 1, Kelurahan Sambirejo, Gayam Sari, Kota Semarang, tegasnya. Heri Satmoko menambahkan bahwa dirinya beserta GPM sudah melakukan upaya hukum, termasuk melayangkan surat pengaduan kepada Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua DPRD Kota Semarang, dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan apapun atas surat yang kami sampaikan. Hanya Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah ada rapat, namun hingga saat ini juga belum ada hasil yang maksimal, alias tidak jelas tindak lanjutnya, tegas Heri. Perjuangan Heri Satmoko dan kawan-kawan Gerakan Pemuda Marhen tidak kenal lelah, kemudian melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Tengah. Bahkan beberapa warga sudah di BAP dan menyerahkan bukti-bukti pengrusakan rumah serta penganiayaan. Namun hingga detik ini belum ada tindakan lanjut. Belum ada tindak lanjut perkembangan penyidikan dan penangkapan atas pelaku penganiayaan warga Cebolo tersebut. Harapan warga, hukum bisa menjadi panglima hukum, harus ditegakkan, jangan tumpul ke atas dan tajam di bawah. Sebab penegakan hukum bukan buat orang yang lemah dan tidak berdaya, tegas Heri. Jangan lupa ikuti terus channel ini, klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa dibagikan.